harusnya mereka kan butuh masukan, karena Mas Nur ini Leonard dulu memang saya tempatkan di sini saat pasar masih sepi, ini belum ada pasar. Perjalanan waktu ini akan dipergunakan oleh grosir gua yang di pasar jual MACT, karena grosir pedagang grosir gua butuh ke sini, sehingga kami rapatkan dengan dinas perdagangan termasuk saat itu dengan Pak Sekda bahwa Satpol PP untuk pengawal kaitan dengan pembongkaran. Hanya dari Mas Leonard ini saya sampaikan mereka bongkar sendiri, ya, termasuk dari teman-teman keamanan. Saya batas waktu 11, tanggal 11 kemarin, karena kemarin Sabtu kita tunda sehingga Senin tanggal 13 kami kesini. Ini teman-teman Satpol bantu, lah mudah-mudahan nanti dari mana grosir buah dari pasar yang terlokasi bisa cerita-cerita masuk sini. Dan kan kami mengajak juga dari ini Pusat Satpol PP Provinsi Maluku untuk lihat kondisi saat kami melakukan penindakan, ya. Jadi memang sebenarnya kan di daerah Satpol itu keras. Ini kita buktikan ke beliau-beliau sama ada beberapa kasatpol dari Maluku, kita humanis ya dengan pedagang nyaman, koordinator kalau dia nyaman pun dari keamanan nyaman, jadi tidak ada masalah. Jadi saya terima kasih sekali kepada koordinator keamanan sama dari teman-teman paguyuban kalau ini kan. Ada berapa yang dibongkar, Pak? Ini target bersih besok sudah bersih. Berapa? Ini ada 20 room. Kurang lebih 20 room ya. Ini pindah kemana? Mereka pindah di lantai 2. Mereka buat kami sama karaoke lah. Silakan ya, karena mereka juga bisa cari nafkah ya. Mbak, kami sangat berterima kasih dengan Bapak Wali Kota, Pak Sekda dan dinas terkait termasuk dari Satpol PP dan dinas perdagangan bahwa kita selalu dibantu untuk proses pemindahan ini dari mulai pasar lokasi di MACD ke pasar di sini. Alhamdulillah pada hari ini terbukti bahwa dibongkarnya tempatnya X Karaoke yang kami Pak Nur juga ini yang sekarang ditempatkan di atas. Ini kami atas nama paguyuban pedagang buah sangat terima kasih, dan selanjutnya kami juga mohon dari pihak pemerintah terus ada pantauan, ada perhatian dari pemerintah agar kita terus bisa eksis untuk berjualan. Rencana pindah mungkin kapan, Pak? Insya Allah secepatnya, Mbak. Target saya start tanggal 15. Kita harus pindah ya. Begitu tempat bersih kita langsung pindah.